Talum. Udah sengin dulu senang, Bung. Tangnya jam datang. Terkait longsor di Petung Kriyono, bagaimana Komandan untuk langkah-langkahnya? Ya, untuk kejadian longsor yang terjadi sejak pada hari Selasa 18 Januari 2021 sampai saat ini kita masih melaksanakan evakuasi dengan pembersihan jalan yang didukung baik dari Forkopimda, dari Kecamatan Petung Kriyono, kemudian dari Dinas Kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan juga BPBD serta Polres Pekalongan. Terlihat di belakang kita masih membersihkan sisa dari longsor yang semula 5 titik, saat ini tinggal 1 titik. Adapun 1 titik lainnya yang masih dalam keadaan longsor itu adalah jalan penghubung desa, di mana di desa salah satu Petung Kriyono ada barusan kami terima informasi ada longsor kembali, jadi kami masih akan nanti melihat di sana bagaimanakah untuk penanganan lebih lanjut. Berarti material apa yang bisa yang menghambat untuk pengerjaan ini, Komandan? Tentu dalam hal ini adalah adanya pohon-pohon besar dan juga curah hujan yang tinggi. Kemudian material-material batu yang turun dari longsoran tersebut, sehingga kita menggunakan alat berat untuk proses evakuasi tersebut. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.